Jika Anda penat dengan hiruk-pikuk pekerjaan di tengah kota, ada baiknya Anda menyegarkan pikiran dengan mengunjungi destinasi air wisata dengan nuansa alam yang menyegarkan. Salah satu tujuan wisata yang harus dikunjungi adalah air terjun Tekaan Telu yang berlokasi di Kota Tomohon. Hanya dengan berkendara selama 45 menit dari Kota Manado, kita sudah bisa menikmati indahnya nuansa alam yang ditawarkan air terjun yang berlokasi di Kelurahan Tinor 2, Kota Tomohon ini. Untuk sampai ke destinasi wisata ini selalu menjadi favorit bagi para wisatawan lokal maupun asing, karena selain memiliki alam yang sangat indah, akses menuju lokasi ini juga mudah dicapai. Hanya dengan menuruni jalan setapak sepanjang 850 meter, kita sudah tiba di air terjun yang menjadi primadona wisata alam Tinor. Para wisatawan dapat menikmati pemandangan yang asri dan memanjakan mata sepanjang perjalanan menuju air terjun. Apalagi saat tiba di Menara Pandang Tekaan Telu, membuat penat pun hilang dari raga yang lelah. Anda hanya perlu membayar biaya retribusi sebesar Rp5.000 untuk masuk dan memanjakan diri Anda di wisata alam yang indah ini. Jumlah kunjungan di tempat ini, ya rata-rata itu tergantung cuaca, biasa sampai 100 orang per hari, tergantung cuaca, kalau cuaca bagus. Biasanya kalau hujan, biasanya tidak dianjurkan untuk menuju ke objek wisata yang ada di bawah. Paling ramai hari apa? Paling ramai biasanya weekend, Jumat sore, Sabtu, dan Minggu. Ditambahkan juga, selain gencar mempromosikan destinasi wisata ini, pemerintah juga akan membenahi semua lokasi wisata, terutama akses jalan menuju lokasi wisata, agar para wisatawan bisa merasa nyaman saat berwisata di Kota Tomohon. Pemerintah Kota Tomohon sudah membangun beberapa fasilitas penunjang untuk dinas pariwisata ini, yaitu jalan, toilet, dan ini kita berada di viewing deck. Nah, ini diharapkan supaya wisatawan yang berkunjung ke air terjun Tekaan Telu ini dapat menikmati keindahan alam dan destinasi ini dengan nyaman dan aman.